Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel aku, Putri Prakacita. Hari ini aku bakal make up-an karena besok aku bakal nonton Tulus. Aku dapat 2 tiket Tulus gitu dari Delta FM. Dan aku sekarang mau coba-coba gimana nih look buat besok gitu ya, look buat ke nonton konser. Entah bener besok bakal aku pake atau enggak, yang penting sekarang aku bikin aja dulu videonya gitu. Kalau misalnya kalian penasaran, ini aku masih bare face. Dan kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus sampai beres videonya, jangan di skip, just keep watching. Teman-teman, aku seneng banget. Besok aku bakal nonton konser Tulus. Konser Tulus yang di TSM itu, aku kayak so ide banget. Karena kemarin bulan November itu aku belanja beberapa kosmetik gitu kan. Jadi kayak aku pingin pakai current favorite bulan November kemarin. Jadi kayak ini videonya current favorite sama makeup gitu lah, kayak makeup gitu segala macam. Sekarang mungkin mulai dari current favorite dulu ya kayak, dimulai dari bare face-nya aku. Di current favorite-nya yang bulan November, aku tuh belanja di Shopee 11.11. Sebenarnya belanjanya beberapa gitu kan. Cuman ada yang belum datang. Ya udahlah, jadi aku daripada nunda. Jadi mendingan aku unboxing aja. Ini yang pertama dari Jakarta Barat. Aku beli celana gitu. Oh wow. Aku beli dari ie.demode. Ini aku beli rin kaki bawahan Lemode. Harganya dari wow, dari 249.000 jadi 49.000. Murah banget kan? Celananya cara kayaknya besok bisa aku pakai deh. Aku emang lagi suka celana-celana kayak gini, soalnya buat kerja juga. Terus ini lucu banget, liat ada talinya. Seneng banget deh, aku besok pakai celana ini. Terus aku beli make up ini. Ini dulu aku pakai sebenarnya. Ini aku pakai Vokalur. Ada eye palette yang Turki sama highlighternya. Highlighternya Superstar Highlighter Palette. Nanti aku bakal pakai ini buat make up besok maksudnya, tapi so ide aja. Terus yang aku beli juga, oh iya, aku beli tempat harddisk, karena tempat harddisk aku masih ada sih, cuman kayaknya aku bakal beli harddisk baru lagi soalnya udah gak muat kan. Ini tuh harganya kalau gak salah murah banget deh. Aku kebagian flash sale bukan dari 59.000, cuman jadi 9.999 rupiah. Gini nanti ini buat harddisknya, buat kabel-kabelnya. Bahannya lumayan lah. Udah cuma segitu yang aku beli, sisanya belum datang. Nih, sisanya aku beli Vokalur lagi kan. Ceritanya mau one brand tutorial Vokalur gitu, cuman karena belum datang dan ini masih di China, transit to Indonesia dari tanggal 13 dan sekarang belum nyampe. Jadi kayak oh oke, okay, kita tunda aja. Udah langsung aja kali ya. Sekarang aku mau pakai current favorite aku di bulan lalu, yaitu dari serangkaian Lakme ini. Aku mau pakai dari Pons dulu yang ini buat jadi base makeupnya, yang glow up cream pink crush. Ini aku udah pakai skincare ya, jadi glowing lengket gitu sebenarnya. Ini bukan current favorite aku bulan November, tapi aku suka pakai gitu loh, biar makin cemiwew gitu. Tuh kan, belum apa-apa udah kayak sehat banget kulitnya. Walaupun kalian harus lihat di sini banyak banget jerawat. It's okay. Tulus nggak akan detail ngeliat aku berjerawat gitu. Terus aku mau pakai ini Lakme Absolute Train Fun yang Blur Perfect Primer. Ini salah satu favorite aku di bulan November karena lumayan nahan minyak gitu. Aku kasih di daerah T-zone juga karena biar nutupin si pori-pori yang besar gitu loh, karena daerah T-zone aku tuh besar banget pori-porinya. Healthy skin sekali. Terus aku pakai Lakme 925 yang Rain Fun ini, shade-nya Nude Fair nomor 1. Ini cushion kecintaan aku banget karena dia lumayan tahan lama juga. Untuk daerah-daerah yang belum tercover, mari kita conceal pakai, aku pakai nomor yang 10, yang light ini, Maybelline. Aku cover di under eye aku. Terus aku pakai spons, ini udah aku basahin.
udah lebih baik keadaannya. Aku mau kasih, aku pakai Rivera, kita set under eye-nya. Yang shade-nya nomor 1, Soft Honey. Terus sambil nunggu ngeset gitu, aku mau kasih lihat si palette Turki-nya. Ini. Jadi di dalamnya tuh ada pengaman lagi warna hitam, ditarik aja. Nah, jadi si palette tuh sama. Ini kalau kalian pengen tahu, ini sebenarnya aku keracunan sih sama influencer-influencer gitu. Palette tuh kayak gini, ada kacanya juga, gede banget, warna-warnanya cantik-cantik. Sebenarnya udah aku pakai, cuman karena belum aku review, aku masih kasihin muka. Kayak gini warnanya, cantik-cantik semua. Sekarang kita hapus dulu kali ya sih. Kita hapus pakai brush yang besar. Terus langsung kenapa? Aku mau bermain dengan warna. Aku mau pakai warna ini deh kayaknya. Warna ini, sama ini, sama ini. Bisa nggak ya? Tiga warna. Sekarang warna transisi dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Terus untuk dalamnya, aku mau pakai warna yang ini dari luar ke dalam. Untuk warna dalamnya, yang bawahnya aku pakai brush dari, ini aku beli baru beli juga, dari Jekwell. Yang ujungnya kayak gini. Aku mau ngasih warna ini, yang Antalya tadi. Aku gabut. Apa sih banyak yang ganggi? Warna dalamnya aku pakai Aspa Island yang sebelahnya ini. Maafin ya, di sini suka banyak yang gentayangan emang. Gak tahu malam minggu soalnya, jomblo soalnya. Iya, diem atuh ah. Tutup lagi, Cak. Belum juga kalau sekarang udah sampai gitu, ini udah emosian. Iya. Udah emosian. Iya emang. Ini udah emosian. Iya tuh, jadi atuh. Buat tengah-tengahnya aku kasih warna apa ya? Aspa Island deh, pakai tangan. Buat di tengah-tengahnya. Wow, terus pakai eyelinernya dari Lakme juga. Kayak gini. Terus maskaranya pakai Hyper Curl yang Volume Express. Next, aku mau contour dulu dari Catrice yang Sun Glow Matte. Udah kosong ya, karena emang suka dipakai. Untuk daerah hidungnya aku pakai kelingking aja. Brush on-nya di sini aku punya 3. Di sini ada Emina yang Chiclet yang Sugar Cane, terus ada blush on yang nomor 20 dari Maybelline sama yang nomor 40. Thank you.
ditambah yang agak-agak pink. Kayaknya aku mau nambahin yang ini aja deh, nomor 40, Maybelline Fit Me. Selanjutnya aku mau kasih highlighter. Di sini aku punya highlighternya dari Vokalure juga, yang Superstar Highlighter, highlighter palette. Sama kayak tadi juga, ini ada itemnya, terus ditarik aja. Kalau misalnya dibuka, warnanya kayak gini. Ada yang pink, ada yang gold, ada yang silver. Terus di sini ada yang campuran dari ketiganya mungkin ya. Sama di sini juga ada kaca gitu. Kacanya gede juga, lumayan. Terus aku mau pakai brushnya yang ini dari Vokalure juga. Aku mau pakai yang warna pink. So blinding. Wow. Di brow bone juga aku kasih. Di cupid. Ada cupid sini. Alisnya paling aku sisir aja pakai yang Maybelline ini, Define and Blend. Aku sisir-sisir aja ke atas. Cuma sisir doang. Sentuhan terakhir aku mau pakai Studio Tropic yang warna kuning ini. Ini untuk oily kalau nggak salah, for oily and acne prone skin. Oke, tunggu dulu sebentar. Pastiin pakai setting spraynya sampai benar-benar meresap, karena biar nyatu gitu loh si makeup sama kulitnya. Jadi kayak nggak apa yang nggak hilang-hilangan gitu, biar lebih tahan lama gitu. Selanjutnya karena aku belum pakai lipstick, jadi aku bakal pakai lipsticknya dari Lakme yang Lace yang Reinvent ini, dicampur sama NYX. NYX-nya yang Canon. Dicampur sama NYX Canis. Karena warnanya kurang kelihatan, kayak masih sama kayak apa namanya tuh, sama riasan matanya, aku tambahin lagi sama lip paint-nya Zoya yang warnanya ini, Big Apple. Karena warnanya pigmented banget, jadi sedikit aja. Udah deh, paling segini. Wait a minute, nanti aku balik lagi, aku bakal benerin semuanya. Dan I'll be right back. Teman-teman, aku udah balik lagi. Ini dia hasil looknya. Simple sebenarnya, cuman ya udah sih, gini aja. Ini bisa dipakai buat kalau misalnya kalian jadi bridesmaid juga bisa, karena aku suka banget hasil looknya. Mungkin ini make up terniat aku kali ya. Dan kalau misalnya kalian suka, kalian komen di bawah ya, suka atau enggak. Terus kalau misalnya masih ada kekurangan-kekurangan, ya aku mohon maaf. Sebenarnya aku sangat excited buat besok. Besok aku nonton konser Tulus gitu, konser Enak Tulus. Nanti aku bakal bikin vlognya juga buat kalian semua. Jadi kalau kalian penasaran, kalian terus ikutin, subscribe channel aku, ikutin terus perjalanan aku nonton Tulus besok bersama look yang kayak gini. Tips juga buat kalian, kalau misalnya kalian mau nonton konser besok tuh harus pakai kerudung yang bahannya enakan banget, kayak kerudung bahan voile gitu. Atau pokoknya jangan yang ribet-ribet, jangan yang banyak pentul-pentul. Karena kenapa? Karena kalian pasti jingkrak-jingkrakan. Event itu adalah konser Tulus gitu ya, pasti kalian jingkrak-jingkrakan sih. Kayak misalnya nyanyi bareng, pasti ada jingkrak-jingkrakan ya gitu. Terus kalau misalnya kalian banyak pentul dan membahayakan orang lain gitu loh, kayak misalnya mungkin kalian dililit-lilit-lilit-lilit,
terus apa namanya tuh pentulnya lepas satu atau hilang satu kan kayak repot juga gitu kan. Terus kalau misalnya kerudukin sama orang misalnya kan bahaya juga kan, jadi mending usahakan pakai kerudung yang bahannya enakan gitu. Yaudah deh, paling sekian dari aku. Ini adalah mungkin Get Ready With Me bersama November favorite, current favorite gitu.